Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan pakan ayam kampung dengan berbagai campuran yaitu jagung dan nasi. Dan pakan ayam ini sudah diberikan obat cacing sehingga bisa mengatasi penyakit cacingan pada ayam kampung. Tapi yang ada di kamera ini bukan kandang ayam tetapi kolam ikan. Sedangkan kandang ayamnya itu berada di sebelah sana. Oke, itu ada dua kandang ayam. Let's go. Oke, yang pertama kita akan memberikan pakan ayam di ayam yang berada di kandang kecil ini. Ini ada dua ekor ayam. Dua ekor ayam ini sengaja saya pisahkan karena sedang mengalami cedera pada bagian matanya. Karena kemarin setelah bertarung dengan sesama rekan ayamnya dan mengalami cedera pada bagian mata sehingga harus dipisahkan dari kerumpulan ayam-ayam yang sehat. Perlu diketahui bahwa jenis ayam di sini ada dua jenis ekor ayam kampung. Yang pertama ayam bangkok, itu di sana ini adalah indukan ayam bangkok. Dan yang lainnya ini merupakan ayam kampung dan juga hasil dari perkawinan ayam kampung dan ayam bangkok. Pemberian pakan ini dilakukan sebanyak dua kali dalam satu hari untuk menghemat efisiensi dari pemberian pakan. Meskipun diberikan cuma dua kali, tetapi nutrisi yang diberikan sudah dipastikan mampu untuk mendukung vitamin yang dibutuhkan oleh ayam. Dulu awalnya ini jumlahnya itu cuma dua ekor, tetapi dengan saya bisa menternakkan akhirnya berjumlah menjadi sebanyak ini. Memang tidak begitu banyak, tetapi setidaknya cukup untuk konsumsi sendiri untuk sementara ini. Dan di sana juga masih ada ayam yang masih mengengkrami ataupun bertelur. Nah itu posisinya sedang mengengkrami. Ini juga merupakan keturunan ayam bangkok. Ayam bangkok itu ayam yang mempunyai tekstur tubuh besar. Harganya mahal. Oke sahabat semuanya, sekian info dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.